Mak saya tak ada eh. Saya nak flip kamera eh. Ibu, kat depan sana ke depan sini, Ibu? Ibu. Kenapa? Anak mana lah. Dia time tu je. Dia time tu je. Okay, knock-knock kali ni kita bersama dengan Luqman Faiz in the house. Peace. Hai Luqman, apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Isha macam mana? Sihat, I baru lepas tengok TikTok dia yang diridik mo to nasa kabilang banda kami nang hinahanap mo pamparam pam pam pamparam param pam. Sumabay lang sa bayo, sarap sa pakiramdam. Pamparam pam pam pamparam param. I tak tahu macam mana tu sebab I dah nampak orang buat tapi I tak pandai dance. Ah. And benda tu je yang I pandai buat, so I buat lah benda tu. Okay, macam mana nak buat tu, cepat. Oh, dah kena buat sekarang? Ah, okay, sekarang. Ini, macam mana yang buat tu? Yang... I tak pandai. Tak apalah. Kalau I buat, maknanya I takut kepala tergeliat ke tak apalah. Kita nak kerja nanti. Okay, so kita nak tengoklah apa Luqman Faiz buat dekat rumah sebenarnya. So, hari ni nak buat tour rumah ke? Boleh juga. Kalau kita nak tengok, boleh. Yang pertama okay, yang pertama saya akan masak lah mungkin sebab tapi before that, first thing in the morning, saya biasanya solat dulu. Okay. Solat dulu and then dekat belakang saya ni ada study space saya. Kalau ada assignment ke apa-apa memang saya akan start study lah. This is my dekat belakang. Oh. Kat sini kita ada cameraman kita kalau kita perlukan pertolongan dia lah. Oh, ni lah cameramannya. Tu lah cameraman dia. Okay. Itulah. So, first thing maybe saya akan masak lah kot. Sebab saya biasanya pagi-pagi ataupun tengah hari. Sebab kadang-kadang saya bangun tengah hari. Kadang-kadang saya bangun pagi. Tengoklah macam ni. Tapi saya bangun je memang saya akan tahu mak saya tengah masak. Jadi saya akan tolong mak saya. Okay, jom kita nak tengok Luqman Faiz masak hari ni. Dia masak apa? Okay. Tak sure lah. Alright. Tak sure lagi. Itu rahsia dulu. Oh, rahsia ya? Wah, so hari ni Luqman Faiz buat capati. Hari ni buat capati guys. Jadi saya punya assistant untuk hari ni. Sebab masa tak ada sini, jadi saya punya assistant. Okay, first, kita buat apa ni? So, first kali, kita buat masak. Untuk orang cakap, kita tak tahu, saya punya student ni tahu ke tak? Betul ke tu? Betul ke? Betul kan? Tak salah. Nampak natural. Okey, lepas tu? Kita tak tepuk. Ni saya dah biasa ni. Apa lagi ni? Salt Bay. Saya biasa buat ni tiap pagi sebenarnya. Tapi macam tak tahu kenapa ni macam awkward sikit. Tapi sebab assistant betul ke dia selalu buat capati? Betul kan? Oh, dia geleng lah. Untuk masak capati ni, kita sebenarnya tak perlukan minyak banyak pun sekali. Sebab macam cakap, PJP kan, dah lah hidup. Takkanlah nak minyak banyak tak sihat. Jadi, kita kena amalkan hidup yang sihat. Minyak sedikit je guys. Minyak sikit kan? Kita tak perlukan minyak? Chef, hari ni resepi lain sikit eh? Hari ni lebih pilih nama ni. Okay, kuali dah panas ke tu? Kuali dah panas, kita yang saya ada penamu je lah. Tengok letakkan dia. Kuali. Okay, rasa dia dah letak. Okay, shhh. Dia tak ada bunyi, hari ni tak ada bunyi. Okay, sekarang dia macam nak flip dia. Saya tak boleh kenal, saya macam ini satu-satunya telinga. Tepuk tu beli ke apa? Jadi, dia memang ibarat makanan kat luar. Sebab nama dia Cik orang cakap menjaga kesihatan lah. Okay, ni bakal tahu kata mana yang dia tak tahu orang masak apa kan. Jadi, ni lah sambal yang saya cakap tadi. Sambal ni mak saya ibarat. Okay. Jom, kau tak siram pokok. Ibu, kat depan sana ke depan sini, Ibu? Ibu! Okay, mak saya malu sebenarnya. Mak saya ada je kat belakang tu. Tapi dia malu.
Jadi ni adalah orang cakap bahagian depan rumah saya ataupun porch kereta rumah saya lah. Tapi kereta saya rasa sekian tarif lah. Saya akan bagi ikan, bagi makan ikan juga. Jadi nak tunjuk tutorial senang pokok juga kan? Boleh tunjuk. Wow. Macam-macam pokok ya kita ada. Ya, depan ni ada pokok durian juga. Pokok durian. Yang ni kunyit. Daun kunyit. Ni daun kunyit. Daun kunyit. Ni apa ni? Durian. Ni durian. Ini adalah durian. Wah, durian bila tu nak dapat durian tu? Saya tak tahu. Sebenarnya hari ni dah dapat dah tapi tak tahu lah. Dah bertahun je pokok ni kat tu. Dia juga ada pokok mint kat sini. So, kalau kita buat air kan, saya akan petik saja. Petik je terus masuk kettle. Wah, petik, basuh, masuk dalam mulut terus? Terus, direct. Masuk dalam kawan. Wow, macam-macam eh dekat situ. So, pokok-pokok kat sini Luqman sendiri yang tanam ke ataupun mak Luqman yang tanam? Oh, sebenarnya mak saya tolong menjaga saja. Jaga pun sebulan sekali. yang tu luar skrip. Aja, thank you so much sebab join saya dalam Knock Luqman Faiz. And thank you so much for the era dan juga fans saya sebab support saya daripada awal lagi saya dalam industri music ni. Dan insyaAllah kita jaga kita and Assalamualaikum. Okay, thank you Luqman Faiz. Bye. Waalaikumsalam.